Hanya dengan satu botol Yakult dan dua bahan sederhana lainnya, teman-teman sudah bisa membuat pupuk perangsang bunga dan buah dari segala jenis tanaman. Teman-teman, jangankan pohon besar, pohon kecil pun bisa dipaksa untuk cepat berbuah. Oke, pada video ini, petani kreatif akan berbagi tiga bahan sederhana untuk membuat pupuk perangsang bunga dan buah dari segala jenis tanaman agar nantinya tanaman teman-teman bisa cepat berbuah, terbukti. Tiga bahan sederhana ini mampu mempercepat proses pembungaan pada tanaman durian Namun pohonnya masih sekecil ini teman-teman Oke buat teman-teman ingin tahu cukup disimak video ini sampai akhir Agar nantinya teman-teman tidak gagal paham Namun sebelum kita lanjut Alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, share dan juga subscribe aktifkan juga lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman Oke kita lanjut seperti apa proses peracikan dan tiga bahan sederhana apa saja yang akan kita gunakan cukup disimak video ini sampai akhir Oke kita lanjut ke tutorialnya Halo sobat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di YouTube channel Petani Kreatif Oke pada video ini Petani Kreatif akan berbagi bagaimana proses meracik untuk pupuk perangsang bunga dan juga buah Untuk segala jenis tanaman teman-teman Nah dari modal yang sangat sederhana ini Tiga bahan sederhana ini kita sudah bisa membuat sendiri untuk pupuk perangsang bunga dan juga buah agar nantinya segala jenis tanaman teman-teman bisa cepat berbuah tentunya teman-teman oke jadi seperti apa proses peracikannya teman-teman cukup simak video ini sampai akhir oke jadi bagian bahan pertama yang sudah kita siapkan ya ini ada yakult ini bisa terlihat nah yakult ini akan sangat bermanfaat sekali untuk bagi tanaman untuk nantinya bisa mempercepat proses pembuahan dan juga pembungaan. Nah, jadi tidak hanya itu saja, namun ada bahan yang kedua, yakni ada micin seperti ini, Miwon. Jadi untuk micin, teman-teman bisa menggunakan untuk jenis eh, merek Sasa ataupun Miwon seperti ini, tidak apa-apa. Dan ini yang ketiga adalah air cucian beras tentunya. Nah air cucian beras ini sudah saya simpan sekitar satu minggu Baru nantinya kita lakukan peracikan dengan dua bahan sederhana ini Agar nantinya benar-benar bisa menjadi pupuk perangsang bunga Dan juga buah dari segala jenis tanaman teman, -teman. Oke kita lanjut Oke teman-teman semuanya jadi di sini saya sudah menyiapkan ember plastik ya Untuk melakukan peracikan atau sebagai wadahnya untuk kita melakukan peracikan tiga bahan sederhana ini untuk pembuatan pupuk perangsang bunga dan juga perangsang buah untuk segala jenis tanaman teman-teman. Oke, jadi di sini untuk micin atau miwon seperti ini kita akan gunakan seukuran 2 sendok makan saja untuk satu botol yakult seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa terlihat. Ini uh, untuk yakult Sekitaran isi 65 ml ya Untuk e, 2 sendok micin yang akan kita gunakan Kemudian bahan yang ketiga ada air cucian beras ukuran 1 liter Nah ini bisa kita gunakan Seukuran 1 liter ini bisa kita gunakan untuk melakukan pengocoran pada 2 atau 3 pohon teman-teman Oke langsung saja jadi bagian yang pertama ini kita akan buka untuk micinnya ya Kita siapkan seperti ini. Ini untuk micin kita gunakan seukuran 2 sendok saja, teman-teman. Jadi untuk seukuran eh, 1 liter air cucian beras, kemudian untuk satu botol yakult seperti ini. Oke, ini kita ukur untuk micinnya terlebih dahulu. Nah, ini kita gunakan ukuran 2 sendok makan seperti ini. Jadi ini terbukti ya teman-teman sudah saya coba dan alhamdulillah sudah bisa menghasilkan buah untuk tanaman saya setelah saya melakukan pengocoran dengan tiga bahan sederhana ini teman-teman. Langsung saja kita akan uh, tuangkan untuk air cucian berasnya teman-teman. Ini, oke. Jadi air cucian berasnya. Jadi seperti ini setelah satu minggu saya simpan baru saya akan lakukan peracikan teman-teman. Oke, terlebih dahulu kita akan aduk-aduk seperti ini. Oke, agar nantinya air cucian beras kemudian micin ini bisa tercampur menjadi satu. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tuangkan untuk yakult seperti ini satu botol yakult ini oke seperti ini teman-teman ini kita tuangkan seperti ini oke ini agar nantinya bisa benar-benar tercampur -benar menjadi satu ini kita aduk kembali teman-teman kita aduk-aduk seperti ini agar nantinya bisa benar-benar tercampur dan terlarut menjadi satu nah jadi ini akan perlu kita fermentasi teman-teman jadi ini kita akan fermentasi sekitaran satu malam saja barulah nanti kita akan lakukan pengaplikasian dengan cara pengocoran untuk pada segala jenis tanaman teman-teman jadi ini kita akan masukkan kembali ke dalam botol barulah nanti setelah kita simpan satu malam itu akan lanjut kita aplikasikan pada tanaman dengan cara pengocoran di sekeliling dahan pokok tanaman kita, teman-teman. Oke, langsung saja ini kita akan masukkan kembali. Oke, jadi simak uh, sampai akhir ya, teman-teman, agar nantinya teman-teman semua tidak gagal paham. Oke, ini karena tidak ada alat jadi kita tuangkan saja seperti ini. Tidak apa-apa. pelan-pelan supaya nanti tidak tumpah ataupun banyak yang keluar oke ini sudah kita masukkan teman-teman nah jadi usahakan sebelum kita melakukan pengaplikasian pada tanaman kita nantinya, jadi ini kita akan fermentasi dulu untuk satu malam saja. Setelah itu, barulah nanti kita akan aplikasikan pada tanaman kita agar nantinya pupuk ini benar-benar bisa berhasil. Tentunya, jadi sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan, alhamdulillah tanaman sudah bisa mulai menumbuhkan bunga dan juga buah, teman-teman setelah saya melakukan pengocoran dengan tiga bahan yang sudah kita racik seperti ini. Oke, jadi segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Saya ucapkan semoga rezekinya semakin bertambah tentunya. Amin, amin, jarabal alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini dia terbukti tiga bahan sederhana ini mampu mempercepat proses pembungaan pada tanaman durian yang dulunya sudah kita tanam sekitar lima tahun lebih, namun baru kali ini bisa menumbuhkan bunga teman-teman. Setelah saya melakukan pengocoran dengan tiga bahan sederhana ini, namun tidak hanya itu saja, namun ada pohon kopi ini juga sudah mulai menumbuhkan buah teman-teman karena tiga bahan sederhana ini saja. Oke. Mantap, pupuk organik!